Ya, baik pemirsa, sahabat keluarga muslim Salam TV dan Radio Adisalah di 95,7 FM yang alhamdulillah pada saat ini menyaksikan melalui televisi atau mendengarkan melalui radio. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi hidupnya, diberikan keberkahan hidup sama Allah dan dimudahkan Allah untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada yang lain mana nih ya, dari Kalimantan, kemudian dari Aceh, kemudian dari Rantau Parapat Ustaz ya barangkali, atau yang dari yang dekat-dekat rumah kita lah begitu. Silahkan yang ingin baca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 28 dan 29 di 0617944280 ya, di 0617944280. Kita tunggu nih karena kita masih punya waktu. Tapi ada juga penelpon langsung, Ustaz. Iya ya. Tetap asyik kita angkat lain. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Ibu Sinam di Gang Darmo. Ibu? Ibu Sinam di Gang Darmo. Ibu Sinam? Iya. Ibu Sinam di Gang Darmo, Bu? Iya. Dekat banget, Ustaz ya. Di bawah studio. Apa kabarnya Ibu di rumah, sehat? Alhamdulillah. Barangkali pernah melihat saya juga saat ibu ini. Satu mantap muslim. Oh iya. Iya ibu. Ibu nontonnya melalui apa? Dalam TV. Pakai televisi langsung? Pakai parabola. Pakai parabola, iya luar biasa sekali. Biasanya kan kalau orang Gang Darmo itu pakai antena bambu aja udah cukup bisa gitu kan. Yeah. Ini pakai parabola bu ya? Iya. Yeah. Luar biasa, silakan ibu baca. Terima kasih Ibu. Ibu Cinem tadi Bu ya? Iya. Ibu Cinem, Ibu Cinem. Iya, terima kasih Bu. Halo Ibu. Assalamualaikum. Sudah ya. Iya. Dekat banget Ustaz ya. Bu kalau bisa naik aja ke studio seperti Ustaz. Iya, langsung saja dikoreksi Ustaz. Iya. Bu Cinem di Gang Darmo ya. Iya, Gang Darmo. Terima kasih Bu. Sudah ikut bergabung ya. Kalau bisa mudah-mudahan sekaligus cari proyek ibu sini, maksudnya proyek pahala, maksudnya diajak yang lain begitu tetangga. Soalnya di Gang Darmo dan juga di Gang Darmo Madirsan, padahal ini tetangga tinggal jalan kaki aja, tapi masih banyak di antara mereka yang belum mengetahui program yang mulia ini. Iya, benar, begitu. Iya, jadi kalau kita mengajak orang berbuat baik, orang itu berbuat baik, kita yang dapat pahala juga. Luar biasa. 100 orang yang ikut baca Quran di tahsin Al-Quran. Ibu Fina dapat duduk manis saja dapat pahala. Allah manis. Setiap satu huruf berapa pahalanya? Satu huruf 10 kali 700. 700. Berapa ayat yang dibaca? Berapa ayat yang dibaca? Berapa ratus pahala yang dapat Ibu? Itulah ya, kalau kita ajak orang begitu. Bu Pinem, terima kasih. Bacaannya bagus sepertinya Ibu ini mungkin guru ngaji juga. Belajar di rumah Quran mungkin. Bisa jadi. Bagus ya Bu ya, alhamdulillah bacaannya lancar. Untuk panjang pendeknya juga alhamdulillah. Makhrajnya dijelaskan sedikit lagi aja. Begitu. Kita kan proses belajar mengajar ya. Dijelaskan artinya ha begitu. A begitu. Cuma tadi di Ibu di untuk panjang pendeknya secara umum bagus di summanya kurang sama timbangannya. Ada yang summa memuaskan, ada yang summa kurang.
Di berapa kali tadi summa di sini ada berapa ini? Summa ada empat. Yang keempat itu kurang sedikit dan yang ketiga juga tadi kurang sedikit saja. Artinya harus disamakan summa harus sama semua. Wazan namanya. Kemudian tadi di fasawahunna kurang panjang sudah. Malah dipendekin tadi dengarnya. Fasawahun gitu. Fasawahunna. Nah, di situ harus dipanjangkan, Bu, ya. Barangkali nanti sambungkan koreksinya kita sambung lagi. Okay. Karena ada penelpon. Ada penelpon. Udah keburu-buru minta diangkat, Sat. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Yoga di Jawa Tengah. Yoga di Jawa Tengah, ya Allah, luar biasa jawanya. Sekali. Apa kabarnya saudara Yoga di Jawa Tengah, sehat? Sehat. Umurnya berapa? Iya. Terputus. Ini padahal jauh. Yang pernah dulu nelpon kok enggak salah ini. Yoga ya, sempat pernah. Seumur 15 tahun atau apa begitu ya. Nah, ya, boleh buat adik Yoga barangkali ya atau saudara Yoga yang dari Jawa Tengah hubungi kita di 0617444208 sambung koreksinya, Sat. Iya. Nah, itu tadi ya yang pasawahum. Nah, yang terakhir wa huwa bikulli syai'in alim. Agak ditekan tadi sedikit. Itu yang kita bahas hari ini sebenarnya. Izhar itu yang enggak boleh dipanjangkan. Iya kan? Tanwin bertemu dengan ain. Wa huwa bikulli syai'in alim. Enggak boleh. Syai'in alim. Nah, tidak boleh. Ada lagi masuk. Kena ada penelpon. Kita angkat, Sat. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan ini di Kampar. Dengan siapa? Pak Edi di Kampar. Pak Edi di si Kampak, Pak ya? Di Kampar. Oh, Kampar Riau. Iya, luar biasa. Apa kabarnya Bapak? Pak Edi. Kampung Yusa Ali Masnur ya, Sat ya? Iya, di Artiris. Ya, di Artiris. Kampung saya. Apa kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, silahkan Pak baca. Iya, iya. Ya, Kampung Pak Ilham. Alhamdulillah sehat. Pak, dengarkan dari telepon aja. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Langsung saja Pak dibaca. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثم استوى إلى السماء فسوَّهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Iya, Bapak Edi di Kampar. Terima kasih Pak. Iya di Kampar Etiris Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Edi di Kampar ya. Di Artiris ya, mungkin pernah ketemu juga ini sama beliau nih. Pernah ketemu Ustadz sama beliau ya? Mungkin ya, karena kan sering kesana begitu, kampungnya Ustadz Ali Masnur. Oh iya. Atau mungkin pernah melihat saya juga di sana begitu, bisa di Artiris. Iya, untuk Pak Edi ya di Kampar, mungkin kalau pernah sholat di Masjid At-Taqwa kalau nggak salah di Semonca itu di Artiris, saya pernah ngimam di sana gitu. Mungkin kenal juga dengan Ustaz Zulfikar gitu ya. Iya, terima kasih Bapak atas bacaannya, lumayan bagus. Dipanjang pendeknya difokuskan ya Pak ya.
Nah, di kaifa tadi kayaknya kena panjang ya. Iya. Harus kaifa tak. Kemudian tak punya tanya, kanya jangan di jangan tok. Itu yang kita sebutkan tadi. Dibaca tebal, tak. Harus tak fu. Biar kelihatan tipis. Kemudian ayat yang kedua untuk Bapak Edi di ayat yang kedua ma fil ardi harus ditafkhim tebal. Jangan dibaca fil ardi. Harus fil ardi. Dotnya setiap dot. Iya, di ro-nya sebenarnya, di ardinya tadi maksudnya. Ardi. Iya, thumma stawa ila samai fasawwa. Di sini tadi dibaca pendek. Fasawwahunna. Fasawwahunna. Tadi Bapak baca fasawwahunna. Sab'a samawat juga kena tadi sepertinya. Sab'a samawat katanya begitu. Makanya panjang ya Pak ya. Sab'a samawat. Yang terakhir wa huwa bikulli syai'in alim tadi didengungkan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Padahal ini pembahasan kita saat ya. Itu pembahasan kita hari harus ini jelas sebenarnya. Dia. Iya. Terima kasih untuk Bapak Edi ya. Di Kampar. Di Kampar Air Tiris. Ya. Air Tiris. Bukan baru ini maksudnya. Bukan baru. Riau. Iya. Terima kasih. Iya. Buat Pak Edi itu dari koreksian dari Ustadz Irham Dongolan yang mudah-mudahan bisa dipelajari lagi di rumah. Iya. Ustadz, barangkali ayat untuk minggu depan, Ustadz. Sudah habis waktu kita. Sudah hampir. Sudah mau habis waktunya, Ustadz. Tinggal 2 menit lagi. Iya. Saya rasa untuk ayat minggu depan, ayat 30 dan 31. 30, 31. Iya. Iya. Baik, pemirsa, sahabat keluarga muslim, salam TV ataupun sahabat radio Adisalah yang pada saat ini mendengarkan program Tahsin Tilawah Al-Quran atau menyaksikan langsung melalui televisi. Tadi telah kita dengarkan secara seksama atau secara bersama-sama ya, bacaan-bacaan dari pendengar kita atau yang pada saat ini lagi menyaksikan program Tahsin Tilawah Al-Quran. Kita ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan bosan-bosan mengikuti program Tahsin Tilawah Al-Quran kita ini, karena setiap program yang kita sajikan melalui Salam TV insya Allah bermanfaat. Apalagi program Tahsin Tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan program Tahsin Tilawah Al-Quran ke depan semakin diminati oleh pemirsa Salam TV. Dan mudah-mudahan program yang diungguli di Salam TV insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, Ustaz, terima kasih telah hadir pada sore hari ini. Tadi pengennya mau bahas banyak tentang manfaat Al-Quran dan lain sebagainya, Ustaz. Tapi karena waktu yang memisahkan kita, gimana lagi, Ustaz? Iya, nelponnya juga ngebut dia mungkin ya, pada ngantri begitu ya. Pada ngantri takut nggak kedapatan, telepon terus, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, ya. Iya, sama-sama. Jangan bosan-bosan hadir di studio kita, Ustaz. Iya, terima kasih juga sudah. Iya, baik, pemirsa. Kita akan kembali lagi di setiap hari Selasa dan Rabu pukul 17.30 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Muslim beserta kru bekerja dan bertugas pamit undur diri. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.